Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-temanku semua di channel Anto Elektro. Di kesempatan kali ini saya kedatangan sebuah servisan home audio system ya, itu merek Sony. Di sini teman-teman bisa lihat dan untuk bentukannya seperti ini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk tipenya adalah home audio system Shure X10D ya, dengan merek Sony dan sudah HDMI ya. Nah, jadi untuk kerusakan dari home audio system ini, dia itu kadang hidup sendiri teman-teman ya, dan juga untuk fungsinya ini terkadang dia pindah sendiri saat hidup. Nah, di video ini saya tidak akan menjelaskan penyebab kerusakan dari home audio system ini. Jadi di kesempatan video ini saya hanya akan menunjukkan bagaimana cara membongkar home audio system merek Sony ini teman-teman. Jadi kita akan mencoba membongkarnya, kita akan buka casingnya, dan sampai kita melihat isi dari mesin home audio system ini ya, dalamnya seperti apa. Oke teman-teman, jadi di sini di bagian samping sebelah kiri ya, ini seperti ini untuk tampilannya. Lalu kita di sebelah kanannya seperti ini teman-teman. Nah, dan di bagian depan, oke, seperti ini ya. Dan di bagian belakang di sini teman-teman ya. Di sini teman-teman akan melihat banyak sekali skrup. Beda dengan yang di sebelah kiri ya, terlihat seperti tidak ada skrupnya teman-teman. Dan di sebelah kanan juga sama. Nah, di sini sebenarnya di sebelah kanan kirinya ini ya, sini sama sebelah sana itu ada skrupnya teman-teman ya. Tapi dia ditutupi ini teman-teman. Penutup ini. Nah, kita buka seperti ini, maka di dalamnya akan terlihat ada skrupnya teman-teman. Cara membukanya, congkel di bagian bawah sini teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi pada bagian bawahnya ini ada cekungannya atau cowakan. Teman-teman congkel. Nah, di sini ada skrup lagi teman-teman. Dan di bawah sini juga ada penutup skrupnya. Nah, kita ambil. Lalu untuk di bagian belakang sini tidak ada. Jadi hanya ada skrup untuk bagian samping sebelah kiri ini bawah, dan ini tempat tutup ya skrupnya. Nah, dan di sebelah kanannya ini, maaf, di sini juga sama. Ini ada satu penutupnya, lalu dua, oke. Dan di bawahnya, nah, kemudian di sini tanpa penutup ya, atau tanpa penutup grup. Oke. Untuk membongkar home audio system merek Sony ini ya, kita lepaskan skrup-skrup yang tadi penutupnya kita buka. Itu yang sebelah sini dan juga nanti yang sebelah sini juga teman-teman ya. Dan lalu baut murnya ini ya, 1, 2, 3, 4. Kita coba lepaskan teman-teman. Dan di sini juga teman-teman bisa lepaskan ya. Oke, saya coba lepaskan terlebih dahulu teman-teman. Di sini untuk melepaskan skrupnya kita gunakan Open Plus. Thank you.
Kemudian ini kita tinggal tarik ke samping saja. Nah, pakai casing sebelah sampingnya ini dia akan terlepas seperti ini, teman-teman. Kita bisa simpan. Maka teman-teman di sini bisa melihat dari samping untuk penampakan bagian dalamnya. Ini dia teman-teman ya, seperti ini. Nah, untuk membuka keseluruhan, kita lepaskan lagi skrup ini, teman-teman. Dan juga bagian samping sebelah sini ya. Kemudian sebelah sini, teman-teman. Setelah skru bagian samping sudah terlepas semua, kita tinggal tarik seperti yang sebelah sana tadi ya. Oke, ini dia teman-teman. Sebelah sini untuk penampakannya seperti ini. Kita bisa mengintipnya. Nah, kemudian kita akan bongkar untuk bagian atasnya teman-teman. Jadi kita angkat ya. Di sini ada baut atau skru ya ini. Kita lepas, dan juga di sebelah sini kita lepaskan teman-teman. Nah, kemudian di sini teman-teman untuk memisahkan atau melepas bagian casing atasnya ini, jadi teman-teman tuh congkel di sini menggunakan obeng min, congkel seperti ini ya. Jadi di sini ada pengait antara casing yang atas ini dengan casing yang di depannya. Setelah saya coba congkel, ini bisa terlepas teman-teman. Nah, dan kita coba lepaskan pengait yang sebelah sini juga teman-teman. Kita congkel juga seperti ini. Nah, ini dia teman-teman ya. Untuk casing bagian atas dan bagian depan sudah terlepas. Dan di sini teman-teman perhatikan ada kabel ground yang cukup pendek. Jadi ini nyangkut ya. Dan juga di sebelah sini ada. Ini kita lepaskan terlebih dahulu. Dan hati-hati di sini banyak sekali fleksibel. Ya, kabel fleksibel. Jadi teman-teman jangan asal angkat saja, tapi lepaskan terlebih dahulu untuk fleksibelnya. Oke teman-teman, setelah saya lepaskan kabel ground ini dan sebelah sana juga kabel ground saya lepaskan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat banyak sekali fleksibel yang menghubungkan antara mesin bagian atasnya dengan bagian bawahnya ya, dan juga soket-soket yang lain. Nah, di sini teman-teman lepaskan terlebih dahulu untuk soket-soket dan fleksibelnya. Di sini juga ada soket.
Nah, ini dia teman-teman. Mesin bagian atas sudah terlepas. Teman-teman bisa lihat ya, seperti ini. Dan ini mesin bagian bawahnya. Oke. Nah, oke teman-teman, jadi seperti ini saja ya cara membongkar home audio system merek Sony ini dengan tipenya X10D. Ini untuk bagian penampakan mesin power amplinya ya. Jadi power amplinya itu dia menggunakan kelas D ya, seperti ini. Dan di sini untuk rangkaian atau mesin PCB controllernya di sini, dan di bagian bawah ini teman-teman ya, itu di dalam sini yang ada kabel keluar ini. Ini di bawahnya ini itu dia khusus untuk power supply. Jadi kalau kita lihat ke dalam sana, itu adalah bagian rangkaian power supply. Saya tidak akan bongkar ya, karena saya hanya akan bongkar sampai di sini saja. Dan apabila teman-teman ingin membongkar bagian panel yang di atas ini ya, jadi apabila teman-teman ingin melepas PCB-nya ini, nah teman-teman di sini lepaskan beberapa buah skrup atau baut ya, ditandai dengan tanda panah ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 dan seterusnya ya. Jadi di sini untuk skrup sudah saya lepaskan semua. Kemudian di sini teman-teman ya, di sini ada semacam pengait. Nah, teman-teman bisa lihat ada 3 buah pengait. Jadi teman-teman lepaskan atau geser ya, seperti ini. Nah, tapi sebelumnya di sini teman-teman harus lepaskan terlebih dahulu untuk ini, apa namanya, knobnya ya, knob dari volumenya ini, dan juga untuk knob volume mic. Jadi cara melepaskan knobnya ini, teman-teman langsung congkel saja seperti ini ya. Nah, mudah saja teman-teman. Dan ini pun sama untuk knob volume, kita congkel seperti ini. Oke. Nah. Ini cukup susah karena terlalu lebar ya. Nah, ini dia teman-teman. Untuk knobnya sudah terlepas. Setelah kedua knob ini terlepas, teman-teman balik. Lalu pengait-pengaitnya ini teman-teman geser dan angkat PCB-nya. Itu yang ini juga sama. Nah, terangkatkan yang satunya lagi sebelah sini. PCB-nya terangkat, dan di sini teman-teman perhatikan ada soket fleksibel ya, ini yang menghubungkan PCB ini dengan ini. Teman-teman lepaskan salah satunya. Nah, seperti ini saja, maka PCB panel bagian atas ini sudah terlepas. Teman-teman bisa melihat di sini ya, ada beberapa tombol dan lampu-lampu. Oke ya teman-teman, jadi seperti itu saja ya. Jadi ini dia untuk video tutorial cara membongkar home audio system shack X10D dengan merek Sony ini. Jadi video pembongkarannya sampai di sini saja teman-teman ya.
Terima kasih untuk yang sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.